see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Oke cuy, balik lagi di channel yang udah lama gak upload video. Dan di video kali ini, seperti yang tertera di judul, aku bakalan review Footstep CBR K45 KW Super yang sudah terpasang di New Vixen. Jadi setahun kemarin, iya benar tahun kemarin bulan Desember aku udah pasang step CBR K45 di New Vixen ya, di Vixen NPL yang KW, mereknya Gorilla. Itu non merek sih, non merek, jadi nggak ada mereknya, cuman untuk bentuknya itu sama persis sama CBR K45, cuman beda di cat dan sama beda di kualitas tentunya, karena harganya cuman 150 ribuan. Nah, kenapa aku ganti Footstep CBR K45? Karena ada beberapa kelebihan kalau misalkan Vixen ini diganti Footstep yang tadinya Footstep Majapahit ya. Kalian tahu Footstep Vixen itu cuman pipa doang langsung dilas. Nah, sekarang kalau misalkan diganti pakai Footstep CBR K45 itu jadi lebih kelihatan modern. Ya tinggal menyesuaikan aja. Terus kelebihan yang lainnya juga itu di bagian knalpot. Knalpotnya jadi lebih, kalau bahasaku itu lebih ngaceng, jadi lebih ke atas. Nah, ubahan aja yang perlu jika pakai knalpot, pakai Footstep CBR K45. Jadi simak videonya, oke? Nah, di sini aku bakalan spill. Ini Footstepnya, zoom. Kalau zoom jadi gelap ya. Oke, udah jelas. Nah, jadi itu Footstep CBR K45 nya. Untuk cara pemasangannya nanti aku bakal spill di pas bagian pemotongan Footstep ori. Fokusnya sih oke. Jadi nanti aku bakal spill pas proses penggerindaan atau pemotongan Footstep orinya sedikit ya, karena di bengkel dan nggak bawa kamera juga. Nah, ini sudah terpasang, posisinya sudah terpasang. Jadi yang pertama itu harus wajib potong Footstep yang lama, wajib. Nanti tinggal dilas, karena aku beli 150 itu udah sama dudukan, jadi tinggal ngeles dudukan aja, tak spill dudukannya ya. Nah, jadi ini untuk dudukannya di sini. Ini tinggal dilas 1-2, cuman 2 titik doang, cuman di 2 titik. Dan untuk pemasangan knalpot itu harus ada penyesuaian lagi,
Jadi penyesuaiannya itu kita harus manasin di bagian sini. Nih, ini dipanasin terus di bengkokin. Jadi supaya bisa kepasang, karena step CBR-K45 ini lebih pendek dibanding dengan step yang bawaan ori. Jadi knalpotnya harus dimodif. Mungkin kalau misalkan sampean pakai leheran yang udah ngaceng ya mungkin nggak perlu ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Jadi ini yang sebelah kiri sama aja, tinggal ngelas doang sih. Harusnya habis dilas itu dicat ulang ya rangkanya, biar bekas las-lasannya nggak keropos. Tapi aku belum sempat, tadinya aku mau ngecat full rangkanya. Jadi nantungin aja. Thank you yang udah nonton, dan sorry banget jadi akhir-akhir ini aku jarang upload di YouTube.